Informasi selanjutnya, ini ada informasi penjual agar-agar yang viral di media sosial. Usai membeli nasi padang dengan uang Rp5.000 di Garut, Jawa Barat mendapat banyak simpati. Selain dari polisi, Emma juga ini mendapatkan donasi dari warganet sebesar Rp100 juta. Wow. Masih ingat Emma Suherman? Warga Pasanggerahan Cilawu, Garut, Jawa Barat yang membeli nasi padang dengan uang Rp5.000. Video Eman beli nasi padang beredar luas di media sosial. Banyak yang bersimpati dan ingin membantunya. Warganet ramai-ramai berdonasi hingga terkumpul uang Rp106 juta. Ia bersama seorang keluarganya yang diminta datang ke warung nasi padang langsung sujud syukur setelah mendapat hasil donasi. Emel Suherman adalah seorang pedagang agar-agar keliling. Saat membawa uang Rp5.000 untuk membeli nasi padang, anak pemilik warung nasi Elsa Amalia mengabadikannya melalui video pendek yang diunggah ke media sosial. Ya nggak nyangka-nyangka, kirain donasinya bakal sedikit tapi ternyata meledak lah. Barusan yang terkumpul berapa? 100 juta lebih. 106.048.000 yang sudah terkumpul. Itu diserahkan semua ya? Diserahkan kepada Bapak semua. Insya Allah kedepannya mudah-mudahan uang ini biar berkah, saya akan mengpangkatkan untuk keperluan Pak Eman sekeluarga, untuk anak istrinya. Sang penjual agar-agar kini bisa tersenyum kembali. Walau pandemi sedang melanda tanah air, namun masih banyak dermawan yang ingin berbagi rezeki kepada sesama yang membutuhkan. Eko Setiabudi melaporkan dari Garut, Jawa Barat. Masya Allah, Alhamdulillah ya. Ini memang bisa dibilang kekuatan media sosial mampu menggerakkan energi positif saling membantu antar sesama. Nah Pak Ustadz, apa keutamaan bagi orang yang kerap membantu sesama yang sedang kesulitan? Apalagi memang membantu orang yang tengah kelaparan seperti ini Pak Ustadz. Sangat mengharukan ya berita tadi itu, ini ibarat oase ya di tengah kekeringan, di tengah orang kesulitan ya, ternyata masih banyak orang yang baik ya. Inilah yang membuat kita optimis ya, bahwa walaupun kita tengah berada di masa-masa sulit ini, tetapi dengan semangat solidaritas, semangat gotong royong ya, di tengah bangsa kita ini, insya Allah kita bisa melewatinya dengan baik ya. Dan kalau kita lihat memang ya, di dalam Islam itu banyak sekali tuntunan ya, yang mengajarkan kita agar memberikan kepedulian ya, kepada mereka yang tidak punya ya. Bahkan kalau kita telusuri, ayat-ayat yang pertama turun pada periode pertama dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di kota Makkah itu, banyak sekali ayat-ayat yang menganjurkan untuk memberi makan fakir miskin, ya, menyantuni anak yatim, jangan hardik mereka, anjurkan orang untuk bersedekah. Itu ayat-ayat yang semacam itu banyak sekali. Jadi Islam itu sejak awal menganjurkan kita untuk memiliki kepedulian sosial, meningkatkan solidaritas, ya. Bahkan secara tegas Al-Qur'an itu memerintahkan kita untuk saling menolong ya. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa. Saling menolonglah dalam hal kebajikan dan ketakwaan ya. Dan tentu saja apresiasi Islam dan Al-Qur'an terkait dengan mereka yang membantu orang yang di tengah kesulitan itu sangat luar biasa ya. Di antaranya misalnya kita temukan di dalam Al-Qur'an bahwa di dalam hadis ya, misalnya di dalam hadis kita temukan man nafasa an muslimin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Orang yang membantu saudaranya yang kesulitan dalam menghadapi kehidupan di dunia ini, maka Allah akan memberikannya kemudahan saat dia menghadapi kesulitan di akhirat kelak. Dan dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi. Orang yang suka menolong orang lain itu akan selalu berada dalam perlindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala.
Masya Allah. Nah Pak Ustadz, untuk sedekah apakah memang harus berbentuk uang atau barang-barang yang memang diperlukan yang akan kita bantu begitu Pak Ustadz? Sedekah itu sesuai makna bahasanya adalah bukti kejujuran, bukti kebenaran keimanan seseorang, ya, itu secara bahasa. Nah ini bisa diwujudkan dalam berbagai bentuk, ya. Sedekah itu memang lazim secara istilah itu di dalam Al-Quran. Sedekah memang bisa dimaknai zakat yang wajib, bisa dimaknai sebagai sumbangan yang bersifat sukarela, ya. Tetapi di dalam hadis itu banyak kita temukan sedekah itu ternyata tidak hanya dalam bentuk materi. Sedekah itu bisa dalam bentuk senyuman kita di wajah orang lain, di tengah saudara-saudara kita yang tengah kesulitan. Kita mengucapkan kata-kata yang menghibur mereka, yang membangkitkan mereka, lalu kita senyum di hadapan mereka, itu juga sedekah, ya. Kemudian kita, dan tidak perlu banyak, dalam satu hadis kita sedekah walau bisidqi tamrah, bersedekahlah kamu walaupun hanya dengan sebutir kurma. Jadi jangan menunggu kaya untuk bersedekah itu. Dan kita bisa bersedekah dengan bermacam-macam cara tergantung profesi kita. Bahkan dengan senyuman kita bisa bersedekah, dengan pekerjaan profesi yang kita lakukan yang mendatangkan kemanfaatan bagi orang lain, itu juga sedekah. Bahkan zikir-zikir kita, itu juga sedekah. Kita mengucapkan tahlil, tahmid, tasbih, itu juga sedekah, ya. Memberi nafkah kepada istri, anak, baik nafkah lahir, nafkah batin, itu juga sedekah. Jadi luas sekali cakupan makna sedekah itu. Nah Pak Ustadz, yang ingin ditanyakan kembali begitu, ya, baiknya kita bersedekah dengan jumlah yang besar atau bersedekah jumlahnya memang nominalnya tidak besar gitu, tapi sering dan ya berkali-kali, gimana Pak Ustadz? Yang bagus, yang paling bagus adalah sedekah yang banyak dan berkali-kali. Nah, itu yang paling utama. Tentu di sini sedekah yang utama itu adalah sedekah di saat orang sedang membutuhkan. Jadi yang paling utama itu adalah apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi sekiranya kita punya uang banyak, kalau kita sedekahkan sekaligus, mungkin tidak mendatangkan kemaslahatan bagi orang itu, misalnya dia akan menjadi kaget begitu, ya, lalu kemudian tidak bisa mengendalikan uang yang diberikannya itu bisa kita berikan secara bertahap, ya, rutin misalnya, ya, setiap bulan, setiap minggu, ya, sehingga mereka bisa bertahan dan bisa berkelanjutan, ya, itu. Jadi lihat kondisinya. Jadi soal utama tidak utama, mana yang lebih utama, itu tergantung kondisi. Yang penting adalah sedekah itu memberikan kemaslahatan dan kemanfaatan bagi orang tersebut. Dan tentu saja bagi yang bersedekah itu harus bisa menjaga keikhlasan hatinya. Lalu kemudian yang kedua, jangan iringi dengan tindakan dan ucapan yang menyakitkan orang yang menerimanya itu. Itu yang harus diperhatikan. Ya betul sekali, memang jadi harus ikhlas yang memberikannya dan juga harus bermanfaat bagi orang yang kita berikan sedekah begitu, ya. Nah kita lanjutkan.